Salam jumpa kembali pencinta musik Indonesia. Kembali lagi Sunny Project and Recording hadir ke tengah-tengah teman-teman semua dalam paket biola kenangan, biografi artis, dan lagu kenangan. Dan untuk edisi kali ini, kembali saya suntingkan sebuah album dari seorang penyanyi yang tentunya tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Prestasinya, kemudian album-albumnya, lagu-lagunya, serta suaranya yang sangat khas, Ade Putra. Dan kali ini yang akan kami persembahkan ke hadapan teman-teman semua, album perdananya yang berjudul Tanda Mata. Malam ini ku bernyanyi menanti kekasih yang akan datang. Walau tiada sinar rembulan, hanya kelip bintang-bintang. Belum puas rasanya berdendang, hingga tiba larut malam. Oh, oh, oh. Kau bawa kandaku setangkai kembang. Walau gerimis mengiringi angin kencang berhamburan, belum puas rasanya memandang, engkau pun segera pulang. Teman-teman semua, pencinta musik Indonesia, album Tanda Mata yang diproduksi oleh Arco Record dan edar pada tahun 1982 ini adalah merupakan perkenalan pertama dari seorang Ade Putra. Nah, mendengar suaranya, mendengar lagu-lagunya, tentunya kita langsung terfikirkan bahwa lagu ini adalah merupakan lagu yang digarap oleh kolaborasi yang bagus antara Arianto dan Haritus sebagai pencipta lagunya dan Arianto sebagai pemusik dan produsernya. Album ini betul-betul meluncurkan nama Ade Putra sejajar dengan penyanyi-penyanyi pop Indonesia sebelumnya yang juga tentunya merupakan orbitan dari Arianto. Nah, dalam album ini terdapat banyak lagu hasil karya Arianto yang mengisi set A dan set B dari album Tanda Mata. Semisal lagu Nusantara 6. Lalu ada lagu Hati Dibelah Petir Sejuta, Memori Rumah Usang, Sungguh Mati I Love You, kemudian Lorong Hitam, Tukang Batu, Yang Sangat Kusayang yang pernah dipopulerkan oleh Rano Karno, dan juga ada lagu Anak Desa, serta persembahan lagu-lagu lainnya. Nah, Ade Putra selepas merilis album ini dan mendapatkan respon yang luar biasa dari pencinta musik Indonesia, kemudian merilis album keduanya yang berjudul Tanda Cinta
dilanjutkan dengan hits-hits berikutnya seperti Sejantung Hati, Amit-amit Jabang Bayi, kemudian lagu Jarum Menusuk Hati, Pria Yang Jujur, Jinak-jinak Merpati, dan Rindunya Setengah Mati. Lalu, Ade Putra juga merambah dunia dangdut. Tercatat, beberapa buah album dangdut dihasilkannya. Seperti album Hadijah dari JK Record, kemudian Bujang Bingung, Kawin Pusing, serta 19 November yang diproduksi oleh Gajah Mada Record. Nah, pecinta musik Indonesia, kalau menyebut nama Adang Munandar, mungkin banyak yang tidak tahu. Padahal sebenarnya itu adalah nama kelahiran dari Ade Putra yang tercatat di registrasi akte kelahiran tentunya. Ade Putra sendiri dilahirkan dari pasangan Haji Ecep Wiradirja dan Ibu Ratu Susina, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1961. Juga dikenal sebagai seorang pencipta lagu handal yang banyak menciptakan lagu-lagu hits dan juga lagu-lagu populer, baik yang dibawakannya secara langsung ataupun juga diberikan kepada penyanyi-penyanyi lainnya. Ade Putra sendiri pertama kali ditemukan oleh Arianto pada tahun 1980. Lalu Ade Putra diminta untuk merekam lalu mengirim sampel suaranya ke perusahaan rekaman milik Arianto, Arco Product. Setelah didengarkan oleh sang produser, oleh Arianto, dan dianggap layak untuk direkam dan kemudian dipasarkan, Ade Putra lalu diminta untuk hadir atau juga datang ke rumah Arianto untuk lebih dikenal karakter suaranya, untuk dilatih dan juga lebih mengenal lagu apa dan juga khas lagu yang akan diberikan oleh Arianto kepadanya. Padahal sebelum Ade Putra hadir di rumah Arianto, sudah ada penyanyi-penyanyi lainnya juga yang magang di tempat yang sama. Seperti misalnya Atik Sibi, Johan Untung, Oki Ju, dan juga Endang Estaurina. Lalu, rilislah album atau juga lagu yang kita dengarkan tadi, Tanda Mata, sebagai penanda lahirnya seorang penyanyi baru di belantara musik Indonesia yang bernama Ade Putra, yang punya nama asli Adang Munandar. Teman-teman semua pencinta musik Indonesia, demikianlah pembahasan kita pada episode Biola kali ini. Ade Putra dengan album atau lagu Tanda Mata yang merupakan karya dari Haritus, musiknya dan juga diproduseri oleh Arianto. Dan seperti biasanya, tak lupa kami minta untuk menuliskan di kolom komentar artis siapa dan juga lagu apa yang akan kita bahas pada episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, kemudian komentari, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru video-video dari Sunny Project and Recording. Saya Denny Asis, salam musik Indonesia.